yang mana? Yang kastil. Guys, ya aku mau main baby bus nih. Baby busnya udah mulai. Aku main dulu ya. Nama aku Tiffany. Di sana ini ya. Ini ruangan ya. Ini adalah ruang mainan. Kita bisa memasang tenda, letakkan balok, dan mainan di sini. Lalu kita letakkan balok-balok di sini. Yang bagus. Masukkan buku dan mainan ke dalam kotak penyimpanan yang berbeda. Pasanglah tikar lantai. Ini guys, aku lagi main baby bus. Ini seru loh main baby busnya. Tenda untuk anak-anak dapat dipasangkan di sini. Kamu keren. Lepas poster yang rusak. Kita dapat menggantung kertas karton setelah paku ditancapkan. Halo guys, ini aku lagi main terus tempel-tempel stiker sini. Kerja yang bagus. Dan aku lagi main tester bersih-bersih. Pilih beberapa mainan dan dekorasi yang kamu suka. Ayo kita kerjakan. Ini adalah background. Terus ada ini buat tangkap itu buat bola basket. Ini adalah pesawat mainan. Taruh sini.
Di sini bisa ada sausnya. Maksudnya banyak dari saus. Terus kita akan kasih kita akan membeli mainan dong. Ini sudah bentar lagi beres kok. Sudah beres ruangannya. Ini sudah selesai. Lampunya juga sudah selesai. Sudah selesai semua di situnya. Sekarang lantai nomor. Emang aku nggak pernah mikirin festival, nggak pernah mikirin kompetisi menang atau segala macam. Sekarang lantai masih bawah. Ini kita akan itukan. Berikutnya, ayo kita rapi kemari lihat. Ini akan kita itukan. Ini meja liasnya akan kupalukan. Biar akan tetap rapat. Ini akan kucat supaya jadi bagus. Meja hiasnya. Akan ku taruh sini. Ini akan ku taruh mengawi bedak lipstick dan juga adalah anting-anting cantik berbentuk love. Dan sisa yang terakhir pukulan tebak. Rapikan lemari pakaian. Lemari pakaian. Gila lemari pakaian guys. Ini akan kuitukan. Gak usah dipalu, tapi diinin aja. Ini tinggal dua. Nah, sekarang sebelah kanan. Guys. Mau gak mau ininya bagus gak ininya? Aku streamingnya. Masukkan pakaian ke dalam lemari. Aku akan masukkan pakaian ke dalam lemari. Lemari baju. Okay. Ini dia. Sudah beres. Dan kita akan cari yang lebih cantik lagi. Sekarang, kamarnya. Ayo kita pilih beberapa mebel dan dekorasi yang elegan. Ayo kita kerjakan. Wallpaper mana yang harus kita pilih? Pilih tubuh lampu yang kamu suka. Ini dia, sudah kamarnya biru. Dan aku akan kasih ininya. Bagus sekali ngomongnya. Ini akan kita membuat kamarnya menjadi bagus. Paling bagus maksudnya guys. Ini namanya kastelo, ada kolam berenangnya sama tamannya, 3 lantai. Oke, akan kubeli
Terus uangnya habis. Nanti kasih sama itunya. Rumah tidur ini lancang dan indah sekali. Kan bagus kan, guys? Kita akan membawa fotonya untuk sini. Kamarnya sangat bagus. Seperti berbagus. Suka di sana emang aku nggak pernah mikirin tadi, apa nggak pernah mikirin kompetisi menang atau segala macam. Cuma gimana caranya bisa ngomong bahasa Sunda yang benar? Ini sekarang kamar dan kamarnya atas. Ini adalah ruang kerja. Lampu gantung, jendela, rak hias, meja dan kursi harus diperbarui. Ayo kita mulai. Kita mulai dari pertama dulu ya. Ayo kita rakit meja makan. Meja makan namanya ini, guys. Terus kita ini. Terus kita pukul lagi pak dengan palu. Sudah selesai yang kiri, kan kanan. Nah, sudah selesai. Sekarang bangkunya ya, guys. Sekarang yang ini, yang kedua adalah lampu. Lampunya dimutar-mutar jadi menyala loh. Oh, belum sih, belum nyala lampunya. Yang kamu suka. Ini dia lampunya. Kita akan memilih lampu yang ini supaya aku kan belum punya uang. Uangnya habis. Sekarang yang kedua. Sekarang tiga maksudnya sih. Sekarang ini, guys, batu bata namanya ini. Aku sekarang lagi pakai batu bata. Oh, sini dia. Terus ini. Sekarang kita lagi batu-batanya tinggal yang terakhir. Ya, sudah selesai ngumpulin batu-batanya. Ini kan istana khas ini dong gunakannya. Kita habis uangnya, nggak bisa beli siapa-siapa dong. Kita kan istana emas, punya berlian dan emas, guys. Istana itu, istana itu sangat menyenangkan. Nah, kamarnya sudah selesai. Bagus, terlihat indah. Sekarang kita akan membeli akan paling bagus lagi itunya. Guys, jadi bagus kan? Kita kan harus menggunakan merah. In
ini sekarang adalah ini. Oh, bukan. Saja. Bagus sekali. Canda. Ini dia. Flower. Wah, keluarga. Ayo kita foto. Sudah selesai fotonya. Cuman ya itu tadi karena emang aku nggak pernah mikirin festival, nggak pernah mikirin kompetisi menang atau segala macam. Cuma ini. Kita berencana membangun taman bunga, alun-alun, dan rumah panggung di taman. Ayo kita mulai. Ayo kita bangun air mancur di sini. Ayo. Ini kita lagi itu lagi buat air mancur dan air di kolam sini dan kita isi dulu buat ada air mancurnya guys. Op, nah air mancurnya udah muncul. Kita kasih ini daun dan bunga. Wah, air mancurnya jadi indah guys. Ada banyak rumput liar di taman bunga. Ayo kita cabut dulu semuanya. Indah sekali kan? Kita akan tambahkan bunga satu lagi. Wah, indahnya, cantiknya. Kita akan usir serangga-serangganya soalnya suka sama bunga. Serangga-serangganya dari bunga. Udah hilang serangga-serangganya. Luar biasa. Beneran yang ini. Ayo kita bangun ayunan di sini. Bikin ayunan dulu yang indah. Ayo kita amalkan ayunan dengan tali. Kita akan itukan kain jahit seperti ayunan, seperti jahit baju. Kita akan itu buat ayunannya. Kita akan ikat dengan tali ayunan supaya nggak jatuh guys. Kalau jatuh gimana dong, ayunnya bisa itu udah rusak. Tambahkan sedikit cantikan. Wow, indahnya. Kita akan mengasih ini dah yang sangat indah. Kerja yang bagus. Ayo kita bangun rumah baru yang cantik untuk anak anjing. Ini kita akan kasih rumah buat anak anjing guys. Kita bikin dulu ya. Kasih pintu.
Wah. Adi pasti suka rumah baru ini. Pak, ini rumah yang seperti castle-nya itu. Berikutnya, ayo kita pilih beberapa dekorasi. Ayo kita kerjakan. Kita akan mengerjakan itu koraksi. Mana itunya, guys? Air mancur itunya nggak ada, guys. Hah? Anak ini indah. Ayo ambil foto untuk mengabadikannya. Cuman ya itu tadi kan emang aku gak pernah mikirin festival, gak pernah mikirin kompetisi, menang atau segala macam. Oke guys, sekarang giliran kolam berenang yang penuh sampah dan kotor. Bagian-bagian kolam renang ini banyak yang rusak. Ayo kita perbaiki terlebih dulu. Bersihkan noda. Kita akan membuang ini yang sudah rusak-rusak. Pasang ubin lantai yang baru. Kita akan menggantinya dengan yang baru, guys. Sudah selesai ganti baru, guys. Nih, lihat tuh, udah baru kan? Sampah-sampah. Kita bersihkan sampah-sampahnya tuh. Udah selesai sampai terakhir tadi. Pasang pipa air. Ini buat nanti ada air mancur dan ke sana dan udah langsung deh buatnya. Ini dekorasi yang kamu suka. Aku pedal mau yang ini. Tapi gak apa-apa lah, ini saja. Yang biru. Luar biasa. Wow, jadi bagus kolamnya deh. Jalannya retak dan ada banyak puing dan daun. Kita akan buang dulu daun dan batu-batunya ya, guys. Tambahlah semen untuk memperbaiki. Kita akan memakaikan ini. Sudah selesai. Buatlah jalan dengan batu-batu kecil. Kita akan memakai yang ini saja. Kita akan membuat itu lagi yang lebih. Ayo. Kita akan ini saja yang hijau. Yes.
Ini yang lebih enak kursinya. Yang duduki loh. Tapi sih, kestos ini gak boleh yang lain-lainnya. Tapi gak apa-apa lah, hijau. Harus ini di kestel. Eh bukan deh, ini kestel. Pasang ini, bebek. Finish. Wow, Florona sekarang punya tampilan baru. Indah sekali. Ini foto untuk mengembalikannya. Cuman ya itu tadi kan emang aku gak pernah mikirin festival, gak pernah mikirin kompetisi, menang atau segala macam. Cuman gimana caranya bisa ngomong bahasa Sunda yang benar? Iya. Ini cool bahasa Sunda, iya. Gimana Wanda itu? Aku suka ikan aku. Terima kasih, Miu. Wow. Wah, makasih uangnya ya, Heng Heng. Wah, uangnya jadi 100 loh. Nanti kastelnya jadi semakin gede loh. Nanti semakin banyak itunya. Semakin keren kastelnya loh. Wah, sekarang kastel biru yang paling gede. Wow. Wow, istana ini semakin besar. Istana yang baru bahkan akan lebih besar. Halo desainer Miu Miu, aku Momo. Ini adalah istanaku. Apakah kamu membantu memperbaiki istanaku? Tidak masalah, kamu bisa mengandalkanku. Wah, ada 4 kamar. Pilih ruangan dan mulai menaiki istana. Kita mulai dari pertama dulu, ada ini. Kita menemukan waktu. Wah, tempat cuci piring guys. Dapur ini kotor dan berantakan. Bersihkan kulkas dan meja, kemudian pasang lemari dan rak makanan ringan. Sempurna. Saluran pembuangan terhalang oleh sampah. Ayo kita bersihkan. Nih, kita akan bersihkan di sini. Wuh, kotor banget sih. Cici ya. Gak enak pasti. Udah kotor ini. Masih ada satu lagi, udang. Ayo kita sambungkan pipanya. Kita akan sambungkan pipanya. Sudah selesai sambungan pitanya. Terus wastafelnya kotor. Ayo kita bersih dengan soda kue. Bersih dan mengiyak. Jangan lupa untuk membersihkan mejanya juga. Aku dahan dulu ya, udah capek nih. Makasih ya guys. Dadah dulu, dah.